Sikap arogan seorang pembeli saat mendatangi rumah makan nasi kuning di Manado viral di media sosial. Pelanggan wanita itu membuat keributan di rumah makan nasi kuning tersebut ketika datang bersama teman-temannya. Dalam video viral itu, pembeli tersebut terlihat masuk ke tempat makan bersama 5 orang temannya. Dia kemudian bertanya mengenai menu mie ceplok kepada pelayan yang sedang berjaga. Namun pelayan menjawab bahwa rumah makan nasi kuning tersebut tidak menyediakan mie ceplok. Mendengar hal tersebut, wanita itu naik pitam dan melempar mangkok beling yang ada di meja ke lantai. Dia kemudian pergi keluar meninggalkan teman-temannya. Hingga saat ini belum diketahui identitas dari pembeli arogan di rumah makan nasi kuning tersebut.